Aduh, damage light, but it's okay. No problem, no problem for us. Gas lagi, tikungan 3. Motor aman ya sisi kirinya. Halo tikungers, berjumpa lagi sama kita tukang tikung. Sebelum kita mulai nih ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita di sini, jangan lupa di subscribe, di like, dan kalau misalnya kalian punya ide siapa yang harus kita pakai dan di mana, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini. Hello tikungers, hai, berjumpa lagi sama kita di edisi main MotoGP 20 ya. Dan kita hari ini, di video kali ini akan lanjutin championship yang akan berlangsung di Circuit de Barcelona, Catalunya nih ya. Kita akan lanjutin championship pakai Fabio Quartararo dan berusaha untuk memangkas jarak sama Marc Marquez. Oke, okay? This is gonna be a quick video. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di share videonya. Terus kalau kalian suka, klik tombol likes-nya. Dan kalau kalian punya sesuatu yang mengganjal, tulis aja di bawah di kolom komentar. Oke, okay? Jangan lupa juga visit Facebook dan Instagram kita yang linknya ada di deskripsi. Eh, Circuit de Barcelona, Catalunya. Wow. Di realnya sih ya, Fabio menang kemarin di sini ya gak? Setelah berusaha dikejar sama Rossi, tapi Rossi jatuh. Ya sudah lah, ini pole sitter ya. Ada Marc Marquez yang dipayungin sama Marshanda tuh ya. Kita setel gear ratio-nya dulu, biar sedikit lebih responsif. Gak tahu kenapa kita doyan banget ngetel gear ratio deh, udahlah pokoknya the best. Nah ini starting grid-nya. Starting grid-nya kita akan start di peringkat paling belakang, as usual. Biar cepet, biar menantang gitu loh, ya nggak sih? Yalah ya, dan untuk pemilihan bannya kita tadi depan soft, belakang kita pakai medium. Oke, kita start dulu. Cakep. Startnya bagus, mulus, lancar, super sekali. Udah di peringkat 18 sekarang, ngambil dari sisi luar. Ayo Fabio, melipir, mumpung ijo-ijo kayak ojek online. Iya, udah di peringkat 9 aja sekarang. Tikungan pertama, di kanan ada Pecco Bagnaia. Senggol kan Jack Miller. Aduh, damage light, but it's okay. No problem, no problem for us. Gas lagi, tikungan 3. Motor aman ya sisi kirinya. Sisi kirinya aman, tapi gak tahu yang kanan kayak gimana deh. Kita ambil dari dalam aja, ada Vinales. Wow, lebar banget Vinales ya. Bos, laum balap factory Yamaha, kenapa jalan yang lebar-lebar gitu? Bikin malu. Pecco Bagnaia jatuh, kan kita sundul ya Vinales ya. Apakah dia akan sundul balik karena dia baperan? Oh, ternyata tidak, dia gak berani sama Fabio Quartararo. Oke, kita udah di peringkat 5. Ada yang crash lagi barusan, siapa? Miguel Oliveira ya? Ya udah lah, biarin. Depan kita ada Rossi, ada Crutchlow, dan ada Dovizioso. Terus depannya lagi ada nggak tahu siapa itu, titik siapa lagi kalau bukan Marc Marquez gitu loh. Udah, kita susul Mang Oci dulu, punten Mang. Ambil Crutchlow juga, ada Dovi di depan, langsung aja susul lagi. Udah di peringkat 2 ya, udah di peringkat 2. Tikungan 12, start 22, kita di peringkat 2, depan ada Marc Marquez. Saatnya kejar Marquez. Saatnya kejar Marquez, oke? Okay? Karena dia nggak boleh lari terlalu jauh, men. Kalau nggak, jaraknya ngelebar lagi. Kita kemarin di seri sebelum ini, di Mugello udah berhasil mangkas Marquez jadi 18 poin. Kita masih peringkat 2. So, kita harus menang lagi. Target kita menang di Catalunya. Mudah-mudahan bisa. Oke, okay? Heartbreaking di tikungan 1. Flop kanan, swift ke kiri. Ih, dia enak banget ya. Flop, flip-flop sih harusnya ya, bukan flop swift ya. Oke deh, anyway, jarak ke Marc Marquez 1,7 detik. Di belakang kita ada Carl Crutchlow. And ya, masih di lap 2 dari 3. Balapan masih cukup panjang. Jadi santai saja. Balapan masih cukup panjang. Udah tikungan keluar tikungan 4, masuk tikungan 5. Yang kemarin sih banyak banget yang jatuh ya. Parah, saking dinginnya sirkuitnya soalnya. Karena kan ya, karena ada pandemi COVID-19 kan, jadi nggak bisa inilah, nggak bisa balap sesuai jadwal. Dan nampaknya Marquez berhasil memperlebar jarak jadi 1,9 detik. Dan Crutchlow juga berhasil ngedeketin kita jadi 0, sekian detik loh. Lumayan deket, tapi kita belum nyerah. Come on Fabio, come on, gas lagi,
Heartbreaking tikungan 10. Nah, kalau yang dulu di sebelah sana beloknya ya. Lebih asik tau yang sebelah sana tuh dibanding yang ini. Ini layoutnya F1 banget sih tikungannya. A little bit boring. Dari tikungan 12 depan kita masih Marquez. Nothing much has changed. Tikungan 13. Ini tikungan terakhir yang legendaris banget ya, tempat Rossi nyusul Lorenzo. Aduh, ngelebar. Gonna cost us a lot, I think. Fast best lap Marc Marquez 1.39.3 and Fabio Quartararo 1.39.28. Oke. Okay. Ya sudahlah. 0.1, but it's important gitu because this is the final lap. Come on Fabio. Jarak ke Marquez 1.6 detik. Berhasil mengangkat jarak 0.3, jarak ke Quartararo 1.5 detik. Oke, come on Fabio. Come on. Karena kita belum pernah back to back win nih. Menangnya kayak gantian mulu gitu loh. Marquez, Fabio. We need a back to back win to ya, untuk mengurangi jarak ke Marquez lah. Tikungan 5. Ngangkat M1-nya. Ayo buka gas. Heartbreaking tikungan 6, sweeping. Ih, kedalaman. Ada polisi tidur. Aduh, kenapa polisi tidur? Iya, gue tahu itu curb, ya udahlah. Turn 9. Kayaknya Marquez lumayan jauh, enggak sih ya, mulai kelihatan sih sebenarnya kelihatan. Oh no, dia memperlebar jarak lah ya, jadi 1.7 detik. Oh, come on, Fabio. We need more laps, I think. Oh, terlalu in di tikungan 12. Tikungan 13, Europe car. Ex-Europe car, nggak tahu lah, tikungannya aneh. This is last corner, Catalunya. Buka gasnya, jangan lebar. Use the curb, get that extra grip. Oh, what the... Ah, it's okay lah ya. It's okay lah ya, it's okay, it's not a big deal. Kita finish di... Oh damn. Kita finish di peringkat 2. Depannya Marc Marquez dan yes, jaraknya jadi ngelebar lagi, jadi 23 poin lagi ya. But it's okay, karena jarak ke Dovi jadi cukup jauh, sekitar 39 poin. So, ini tim championship, kita masih di peringkat 2. Selisihnya 23 poin juga, dan Constructors Championship 21 poin, kita di peringkat 2, peringkat 1 masih ada Honda, oke? Okay? Nggak disappointed juga sih, tapi ya sudahlah. Race masih panjang, musim masih panjang, jadi segala sesuatu masih bisa terjadi, oke? Okay? Dan ini dia podiumnya. Ini podiumnya. Ya, kalian nikmatin aja podiumnya karena kita mau cabut dulu, oke? Thank you for watching this videos, dan kalau misalnya kalian punya permintaan tulis aja di bawah di kolom komentar, dan jangan lupa di-subscribe video ini, di-subscribe channel kita buat yang belum subscribe, dan buat yang sudah subscribe, thank you banget guys, thank you so much, dan jangan lupa di-like, di-share biar yang lain pada tahu, oke? Kita berdua pamit, thank you for watching, bye-bye, and we will see you in the next videos.